Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, salam olahraga. Ya, pada sore hari ini kita akan menyaksikan grand final Piala Liga Santri Nusantara di Stadion Wilis Kota Madiun bersama Bung Rauf. Ya, Bung Yusuf, pada pertandingan sore hari ini kita akan menyaksikan grand final Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022 tingkat Korem 081 mempertemukan antara Pondok Pesantren Darul Huda Maya akan menjamu Pondok Pesantren Anharul Ulum dari Brital. Bung Yusuf, beri komentarnya. Ya, benar sekali Bung Rauf, pada sore hari ini nampak sekali sebuah pertandingan yang sangat elit di kelasnya, karena Pondok Pesantren Darul Huda dan juga Pondok Pesantren Anharul Ulum sempat bertemu dengan kacamata skor 0-0, Bung Rauf. Betul sekali Bung Yusuf. Pertandingan kali ini adalah pertandingan ulangan yang terjadi di grup C pada hari Sabtu kalau tidak salah Bung Yusuf. Sudah bertemu antara kedua tim dan kedua tim bermain 0-0 sehingga meloloskan dirinya masing-masing ke semifinal Bung Yusuf. Ya, benar sekali. Kali ini akan kita saksikan bersama liga yang sangat spektakuler Bung Rauf, dan akan segera kita lihat untuk kick off FIFA babak pertama di Liga Santri Nusantara Stadion Wilis Kota Madiun. Ya, betul sekali Bung Yusuf. FIFA Fair Play sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Pertanda bahasanya kick off babak pertama, sebentar lagi grand final Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022 akan segera kita saksikan bersama-sama Bung Yusuf. Namanya akan segera dimulai FIFA Fair Play. Sebagai bukti bahasanya pertandingan pada hari ini, pada sore hari ini dalam acara grand final harus fair play, junjung tinggi sportivitas, tidak ada yang saling menciderai antara satu sama lain dalam permainan pada sore hari ini. Ya, benar sekali, sudah memasuki lapangan untuk FIFA Fair Play kali ini. Dan akan segera disusul untuk kedua kesebelasan antara Pondok Pesantren Darul Huda dan juga Anharul Ulum. Nampak dari kedua pemain, kedua kesebelasan sudah nampak. Ada Siana Faisal, ada Faisal Anan, ada Afif, ada Sandro, gelandang kita Reza dan Dwi, pemain belakang yang sangat bagus sekali dalam melakukan overlap ke belakang Bu Yusuf. Iya, benar sekali. Kita lihat ketika Coach Wawan menempatkan pemain-pemain andalan mereka di depan. Dan ini nampak ada pemain baru yang langsung dimainkan, nomor punggung 14 Muhammad Tajuddin. Bung Rauf, berikan komentar untuk susunan formasi yang dibentuk dari Coach Wawan kali ini. Ya, Bung Yusuf, perlu kita sampaikan juga pada pertandingan kali ini Pondok Pesantren Darul Huda harus kehilangan pemain-pemain intinya seperti Marcel, Nurdin, terus Dwi, dan juga Deksa Bung Yusuf, karena mendapatkan akumulasi kartu kuning dan kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Oleh karena itu, pemain baru ditampilkan oleh Coach Wawan untuk bisa menggantikan peran dari Marcel, striker kita Bung Yusuf. Ya, benar sekali. Di sana Coach Wawan juga menekankan Sandro dan juga sang kapten Galeh Ibrahim. Ini tentu saja adalah formasi penyerangan yang akan dibangun oleh Coach Wawan. Lagi-lagi formasi menyerang kali ini. Betul Bung Yusuf. Formasi menyerang harus kita tampilkan untuk mendobrak, memborbardir pertahanan dari Anharul Ulum. Ya, pada kesempatan pertandingan pertama kemarin, Pondok Pesantren Darul Huda dan Pondok Pesantren Anharul Ulum
harus berbagi poin 0-0 dan nampaknya pada pertandingan kali ini sangat bergengsi Bung Yusuf. Pertandingan penentuan mana yang terbaik antara Pondok Pesantren Darul Huda dan Pondok Pesantren Anharul Ulum. Ya, kali ini kedua kesebelasan melakukan foto. Dan untuk Persada Darul Huda memakai seragam kebesaran mereka hijau-hijau, Bung Rauf. Betul, untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum memakai kostum kebanggaan dari Pondok Anharul Ulum dengan biru, celana hitam dan kaos kaki hitam. Perlu kita nantikan kick off babak pertama akan segera kita mulai. Sudah wasit bersiap-siap di tengah lapangan-lapangan. Dan juga kita saksikan gemuruh supporter dari Pondok Pesantren Darul Huda sudah melantunkan solawat mahalul qiyam Bung Yusuf untuk menjadi doa kita bersama supaya Pondok Pesantren Darul Huda dalam grand final pada sore hari ini dapat menjuarai Piala Kasat Liga Santri Nusantara tingkat Korem di Stadion Wilis Kota Madiun. Ya, benar sekali Bung Rauf, kita sudah mendengarkan solawat kebanggaan kita, solawat mahalul qiyam dari fanatis Persada Darul Huda. Akan segera kita saksikan bersama untuk kick off babak pertama, Bung Rauf. Ya, pemain sudah bersiap-siap di tengah lapangan semua. Tinggal menunggu instruksi dari pengadil lapangan pada sore hari ini. Dan nampak di sana Galih Ibrahim, Tajudin, ada Nu Anan Ma'ruf, ada Sandro, ada Reza, dan pemain belakang ada Afifuddin, ada Dwi, Faisal, dan juga main Wahyu. Dan menjaga gawang kita, tidak lupa menjaga gawang, yang sangat tenang, Randy nomor punggung 12. Ya, Randy Pratama, Bung Rau. Luar biasa. Kick off babak pertama pertandingan grand final antara Pondok Pesantren Darul Huda Maya melawan Pondok Pesantren Anharul. Sudah lakukan di sana Bung Yusuf, mencoba penyerangan dari Pondok Pesantren Anharul berhasil dipotong dengan baik. Dari sana ada Galih, nampaknya handsball dari pemain Pondok Pesantren Anharul Ulum mengakibatkan tendangan bebas untuk Pondok Pesantren Darul Huda Maya. Sudah dilakukan pendek saja kepada Faisal, membentur salah satu pemain dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sudah dilakukan sana, buang tapi kurang cermat dari Pondok Pesantren Anharul Ulum sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Sudah dilakukan di sana, ada Rifki, ada Adi mainkan bola dulu, ada Sandro gelandang nomor 8. Nampaknya ada pelanggaran dari Pondok Pesantren Darul Huda. Ini adalah kesempatan pertama Bung Yusuf untuk Pondok Pesantren Darul Huda untuk mencoba mengoyak gawang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum Blitar. Baik sekali, kali ini adalah kesempatan emas untuk unggul dari Anharul Ulum. Apakah mungkin bisa untuk dimanfaatkan sebagai peluang emas? Nampaknya akan diambil oleh Faisal, nomor punggung 10. Bek kiri kita dengan akurasi umpan yang sangat bagus. Sudah dilakukan di sana, apa yang terjadi? Masih bisa dihalau dengan baik. Coba menyerang kembali. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya Bung Yusuf. Dibuang saja dari pemain Pondok Pesantren Anharul Ulum. Coba intercept dari pemain belakang Pondok Pesantren Darul Huda. Cukup tenang Bung Yusuf. Dilakukan di sana, Faisal yang dituju. Dibuang saja dari Faisal, siapa yang tuju di sana? Ada Tajudin. Dilakukan mencoba penyerangan dari sisi kanan, ada Dwi, intercept yang sangat baik. Sudah ke depan, siapa yang tuju di sana? Masih belum jelas, masih mengatur ritme permainan dari kedua tim. Ada Sandro, pemain dengan gelandang energik dari Pondok Pesantren Darul Huda. Ada Anan Ma'ruf, tenang sekali Bung.
cukup tenang. Saya kira untuk Persada Darulta kali ini memainkan ritme 1-2 yang cukup tenang, Bung Rauf. Betul sekali, Bung Yusuf. Di sana ada Rifki mencoba dari sisi kiri, ada Galeh. Akhir Galeh, ada Galeh, Utati Galeh lagi sekali mencoba nusuk ke tengah. Siapa yang tuju? Ada Tajudin di sana. Mencoba ke belakang kepada Dwi. Umpan lambung ke tengah, siapa yang tuju? Rifki, ada Faisal. Tudah ya, Bung Yusuf. Shooting pertama kali dari Pondok Pesantren Darul Huda masih melenceng tipis di sisi kiri. Pertahanan dari Pondok Pesantren Darul Huda cukup baik. Penyerangan-penyerangan yang dimulai dari Pondok Pesantren Darul Huda, Bung Yusuf. Ya, benar sekali. Sudah cukup tenang dengan memainkan ritme 1-2. Umpan pendek, luar biasa, Bung Rauf. Nusuk langsung jantung pertahanan dari Darul Ulum. Sudah dilakukan di sana. Dapat diterima dari Pondok Pesantren Darul Huda, mencoba menyerang dari sisi kiri. Tajudin. Dan ada Sandro, pemain yang sangat cerdik dari Sandro. Masuk otak di Sandro, siapa yang tuju di sana? Sandro masih baik sekali, ada Tajudin. Juga nampaknya sepak pojok untuk Pondok Pesantren Darul Huda, Bung. Baik sekali, di menit-menit pertama langsung berikan serangan berpartir. Betul sekali, Bung Yusuf. Kita harus segera merespon dengan gol-gol supaya kita bisa memenangkan pertandingan pada sore hari ini, Bung Yusuf. Terus sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Persada Darul Huda. Siap-siap menyambut umpan yang diberikan, sudah dilakukan di sana. Umpan di bawah, apa yang terjadi? Hampir satu ini, apa yang terjadi? Kurang baik, intercept dari Pondok Pesantren Darul Huda sehingga mengakibatkan tendangan pojok kembali untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Langsung menyerang, Bung Yusuf. Ya, benar sekali, Bung Rauf. Baik sekali gerak-gerik yang diterapkan oleh pemain Persada Darul Huda. 1-2, namun pasti sangat berbahaya, Bung Rauf. Sudah dilakukan penjaga pojok dari Faisal. Umpan ke depan, saya tuju di sana. Ah, penyerangan oleh Galeh, kapten tim dari Pondok Pesantren Darul Huda berhasil mencetak gol. Gol, gol, gol. Sementara Pesantren Darul Huda sangat baik, Bung Yusuf. Ya, benar sekali, Bung Rauf. Umpan yang sangat terukur Sandro dan dimanfaatkan oleh teman-temannya. Begitu baik, finishing yang begitu baik dan tidak mengecewakan. Enak tenan, Bung Rauf. Bagus sekali dimulai dari borobardir pertahanan dari Pondok Pesantren Darul Huda sehingga mengakibatkan tendangan pojok untuk Pondok Pesantren Darul Huda diambil dengan sangat baik oleh Faisal, diumpan ke tengah dan boom, siapa lagi kalau bukan kapten nomor 7 Galeh Ibrahim mencetak gol pada sore hari ini. Kembali ke lapangan, ada Dwi di sana. Umpan ke dalam, siapa yang tuju? Perik saja. Langsung ke depan. Langsung ke depan, siapa yang tuju di sana? Baik sekali. Ada Reza di sana yang tuju. Akan tabik. Kurang cermat. Coba menyerang Pondok Pesantren Darul Huda. Dari sisi kiri, ada Faisal di sana. Bagus sekali. Intercept dari baik sekali dari Bung Rauf. Sliding yang sangat bersih mengenai bola dari pemain nomor punggung 3 Afifuddin Yusuf. Sangat cermat yang dilakukan, sliding yang dilakukan oleh Afifuddin Yusuf tadi sangat bersih, Bung Rauf. Sangat bersih, Bung Yusuf. Nampaknya peluang untuk Pondok Pesantren Darul Huda sudah dilakukan di sana. Keluar Bung Yusuf. Tendangan pojok dari Pondok Pesantren Darul Huda kurang cermat, Bung Yusuf, dalam memanfaatkan peluang sepak pojok dari wasit. Ya, nampak gemuruh dari supporter fanatis Mahalul Qiyam Persada Darul Huda, Bung Rauf. Betul sekali, Bung Yusuf. Mencoba menyerang kembali Pondok Pesantren Darul Huda dari sisi kanan. Nampak bagus sekali dari Tajudin tadi menghalau datangnya bola sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda tercinta kita, Yusuf.
Ya benar sekali, permainan ritme yang diterapkan kali ini 1-2 yang diterapkan oleh Coach Wawan sangat luar biasa, mampu memporak-porandakan dari pertahanan Anharul Ulum. Sekali lagi Bung Rauf. Oh, nampaknya serangan balik Bung Rauf sangat berbahaya, ada satu pemain, dua pemain di sana. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran Bung Yusuf. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Bagus sekali mencoba menyerang Pondok Pesantren Darul Huda. Faisal ada galih sana. Main nomor punggung 7, pencetak gol dari Pondok Pesantren Darul Huda. Mencoba mengatur ritme permainan. Ada galih, bagus sekali galih. Bagus sekali galih. Kurang cermat. Bisa dihalau dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Mencoba menyerang kembali, ada Faisal di sana. Siapa yang tuju? Oh, panah muka. Oh, hampir saja musuh. Percobaan dari Faisal dari jarak yang cukup jauh berhasil mengancam gawang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sudah dilakukan, kurang cermat nampaknya dari Faisal, sangat baik sekali. 1-2. Sangat tenang. Umpan ke belakang kepada penjaga gawang kita Randy. Randy Pratama, penjaga gawang Mbak Spiderman Bung Raul. Bagus sekali umpan ke depan. Siapa yang tuju di sana? Ada Tajudin. Reza masih bisa. Halo. Nampaknya offside. Offside Bung Raul. Dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Mendiarkan dirinya sendiri jomblo di depan Bung Yusuf. Benar sekali, karena juga tidak enak Bung Rauf kalau jomblo ke depan itu pasti offside Bung Rauf. Nampak sekali Bung Yusuf gemuruh dari supporter Pondok Pesantren Darul Huda Maya Persada fans yang sangat baik sekali melantunkan yel-yel untuk Persada Darul Huda menyemangati Pondok Pesantren Darul Huda. Oh, nampaknya bukan sebuah pelonggaran untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Dadui di sana dihalau dengan sangat baik ke depan. Baik sekali Bung. Oh, kurang cermat. Kurang cermat galih tadi. Terlalu terburu-buru karena mendapat pressing yang ketat dari pemain Pondok Pesantren Anharul Ulum. Kurang cermat nampaknya Bung Rauf. Kurang cermat Bung Yusuf. Tadi main-main Anharul Ulum sangat menguntungkan untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Lemparan ke dalam. Nampaknya kurang mundur Bung Yusuf. Nampaknya kita lihat Bung Yusuf, supporter kita luar biasa fanatis dari Mahalul Qiyam Persada Darul Huda. Oh. Keras sekali nampaknya sebuah pelanggaran. Mencoba menyerang Pondok Pesantren Anharul Ulum dari sisi kanan. Umpan 1-2 cukup baik. Umpan ke depan pada striker, apa yang tuju di sana? Hampir saja Bung Yusuf. Berbahaya. Berbahaya. Nampaknya lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Intercept dari Dwi tadi sehingga mengakibatkan keluar lapangan. Tanaman Bu Yusuf, the power of Mahalul Qiyam. Sebuah semboyan dari Pondok Pesantren Darul Huda. Oh. Cukup berbahaya Bung Yusuf, umpan ke depan. Oh, sangat berbahaya gol tadi. Gol dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Dicetak nomor punggung 17. Sangat menyujukkan tadi Bung Yusuf. Umpan silang yang diberikan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Berhasil mengoyak jaya gawang dari Pondok Pesantren Darul Huda. Kurang cermat Bung Yusuf, main-main belakang dari Pondok Pesantren Darul Huda. Dalam mengintersep pergerakan-pergerakan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Ya benar sekali Bung Rau, sangat berbahaya di jarak yang begitu sangat strategis dan bisa di finishing dengan sangat cermat tadi dari pemain Anharul Ulum nomor punggung 17 Bung Rau. Kita harus berdoa Bung Yusuf, berharap juga supaya Pondok Pesantren Darul Huda dapat merespon pergerakan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum dan juga mencetak gol kembali untuk mengunggulkan Pondok Pesantren Darul Huda pada grand final pada sore hari ini.
dilakukan di sana. Ya, sudah dilakukan ke depan saja tadi. Kurang cermat. Ada Dwi di sana mencoba menyerang dari sisi kanan. Detajudin. Umpan ke tengah sampai 7. Baik sekali. Bagus sekali dapat intercept dengan baik. Coba menyerang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Baik sekali pergerakan dari pemain-pemain Anharul Ulum. Sangat berbahaya Bung Rauf kali. Sangat berbahaya Bung. Ada Dwi di sana mencoba menghalau. Ada 3 pemain Bung Rauf, sangat berbahaya kali ini. Sangat berbahaya, umpan ke depan sampai 7. Oh, mudah saja. Mudah saja untuk Randy menangkap bola si kulit pundar. Coba menyerang kembali dari Pondok Pesantren Daruda. Dari sisi kiri Faisal, ada Rifki. Kurang cermat tadi capek. Oh, Rifki ini Bung. Bagus sekali 7 di sana. Tampaknya terlalu deras. Terlalu deras bola yang datang kepada Reza tadi. Namanya bukan buah-buah pelanggaran Yusuf, mencoba menyerang kembali. Ya. Tajudin di sana. Umpan ke depan 7. Baik sekali. Aha, namun sayang sekali. Sepak tendangan gawang untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Umpan 1-2 yang diberagakan oleh Sandro, Tajudin, Reza. Nampaknya masih bisa dihalau dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Baik sekali Bung Rauf. Baik. Pelanggaran. Rifki. Nampaknya pelanggaran dan mengakibatkan set piece kembali dari Pondok Pesantren Daruda. Kita berdoa, kita berharap supaya set piece kali ini bisa memasukkan bola dan buat Pondok Pesantren Daruda unggul atas Pondok Pesantren Anharul Ulum. Ya, kita berdoa bersama Bung Rauf. Ini ada Galih di sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pondok Pesantren Daruda menyambut umpan dari Galih. Baik sekali. Hampir saja menusuk. Hampir saja. Langsung mengarah ke gawang. Tendangan geledek dari Galih mengancam gawang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum sehingga mengakibatkan sepak pojok untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Ya, benar sekali. Kali ini akan dilakukan tendangan pojok Bung Rauf. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Persada Darul Huda. Ada Sandro di sana. Umpan ke tengah, siapa yang 7? Baik sekali. Galih di sana. Handsball nampaknya Bu Yusuf. Tidak diketahui oleh wasit nampaknya. Oh, nampaknya. Handsball dari pemain Anharul Ulum. Sehingga mengakibatkan sepak pojok kembali untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Sudah dilakukan di sana. Reza kepada Faisal mencoba Eva. Baik sekali. Hampir saja Bung Yusuf terjadi di sana. Berbahaya. Hampir saja Bung Yusuf. Sayang sekali. Peluang bertubi-tubi dari Pondok Pesantren Darul Huda belum bisa dimaksimalkan dengan sangat baik sehingga mengakibatkan skor masih 1-1 dalam grand final Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022. Tendangan gawang akan dilakukan sang kiper dari Anharul Ulum. Sudah dilakukan di sana perebutan bola dari Pondok Pesantren Anharul Ulum, mencoba menintercept tadi Rifki. Galih juga ikut bertahan Bung. Kalau kurang cermat berbahaya Bung Yusuf, mulai dari sisi kanan. Data Judin di sana ke depan masih bisa dihalau dengan baik. Data Judin umpan belakang, umpan ke depan langsung siapa yang 7 di sana. Dan Reza ambil bola. Nampaknya masih bisa diintercept dengan sangat baik dari pertahanan Pondok Pesantren Anharul Ulum. Mencoba kembali, sangat berbahaya. Sangat Yusuf. Berbahaya. Sangat berbahaya. Oh. Aku menuju bola saya. Oh. Tidak, Yusuf. Tendangan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum masih melenceng dari gawang Pondok Pesantren Daulah. Cukup membahayakan Yusuf.
Umpan lambung dari pemain belakang tadi langsung ditujukan kepada striker Anharul Ulum dan mengakibatkan peluang yang sangat bagus untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Coba menyerang kembali dari sisi kiri. Dan tujuh di sana. Intercept yang baik. Nomor Sandro main dengan tipikal menyerang. Sangat bagus sekali. Sprint di sana Sandro. Sangat baik sekali. Apa yang terjadi? Oh! Hampir saja Bung Yusuf. Gerakan dari Sandro dihalau oleh pemain belakang dari Pondok Pesantren Harul Ulum. Cukup merepotkan untuk gerak-gerik dari sang jenderal lapangan Sandro Bung. Lakukan di sana siapa yang tuju, intercept dengan baik oleh Anan, mencoba menyerang dari Anharul Ulum, sangat berbahaya kali ini. Berbahaya Bung Yusuf. Oh, dapat di intercept dengan baik, masih belum keluar bola depan, masih belum usai serangan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Umpan jauh saja. Yang tujuh di sana ada Reza. Keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda Maya. Mencoba bermain kembali dari sisi kanan Bung Yusuf. Serangan balik dari Pondok Pesantren Anharul Ulum dari sisi kanan. Sangat berbahaya Bung Rauf. Sangat berbahaya, umpan 1-2. Di heading saja, perebutan di lapangan tengah. Tersandur di sana. Membaca menyerang kembali Anharul Ulum. Hei. Bagus, ada Galih di sana. Bukan sebuah pelanggaran, nampaknya masih mencoba mengatur ritme dari kedua tim. Geser kanan kiri untuk cari lubang pertahanan dari masing-masing tim. Iya benar sekali, kali ini untuk ritme permainan masih Anharul Ulum kali ini Bung. Lakukan penyerangan sangat berbahaya. Oh, sangat berbahaya Bung Yusuf. Nampaknya akan dilakukan tendangan bebas kali ini untuk Anharul Ulum. Sangat berbahaya Bung Rauf, di jarak yang lumayan jauh. Tapi sangat berbahaya karena ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Anharul Ulum di depan Bung Rauf. Betul sekali Bung Yusuf, ini akan menjadi peluang untuk Anharul Ulum. Kita berdoa, kita berharap semoga set piece kali ini tidak berbuah gol. Sudah dilakukan di sana, ada Randy. Baik sekali tadi. Baik sekali Randy tadi. Bola yang sangat sulit Bung, karena membentur terlebih dahulu di lapangan sehingga mengakibatkan tepisan dari Randy tadi. Sepak pojok untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Perlu kita sampaikan Bu Yusuf, bahasanya pemain-pemain belakang dari Persada Daruda harus berkonsentrasi penuh supaya dapat menghalau serangan-serangan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Iya benar sekali. Sekali lagi, ini adalah peluang yang sangat berbahaya. Sudah dilakukan. Aha, masih membentur tadi. Masih belum usai serangan dari Anharul Ulum. Bukan di sana. Bagus sekali penyelamatan di Randy. Hampir baik sekali. Juga. Umpan ke depan saja, siapa yang tuju di sana? Ada Tajudin. Mencoba menghalau datangnya bola. Mencoba menyelang kembali.
menjauh ke depan. Siapa yang tujuh di sana masih bisa dihalau. Kurang cermat umpan yang ditujukan kepada pemain depan dari Pondok Pesantren An-Nahdlatul masih bisa dikuasai dengan sangat baik dari Randy penjaga gawang dari Pondok Pesantren Darul Huda. Faisal di sana umpan ke tengah kepada Anan Ma'ruf. Anan Ma'ruf kepada Galih. Nomor punggung 7 kapten tim dari Pondok Pesantren Darul Huda cari ruang terlebih dahulu umpan ke belakang. Randy kembali mencoba mencari lubang-lubang pertahanan dari Pondok Pesantren An-Nahdlatul Ulum dari pemain-pemain Pondok Pesantren sudah coba ke depan. Siapa yang tujuh di sana? Reza depan. Nampaknya terlalu deras umpan yang ditujukan kepada Reza sehingga mengakibatkan intercept yang sangat baik kembali dari pemain-pemain An-Nahdlatul Ulum. Bagus sekali, bagus sekali Bung Yusuf. Berbahaya kali ini. Ada serangan balik. Bagus sekali Galih. Baik sekali. Kosong. Aha. Coba kembali. Di sana sangat kosong kali Sandro Bung. Wah, berbahaya Bung Rauf. Rifki, pemain nomor punggung 19 sangat baik sekali Rifki. Tendangan sangat jauh sekali Bung. Percobaan dari Rifki tadi masih melebar ke atas gawang dari Pondok Pesantren An-Nahdlatul. Tapi cukup baik Bung Yusuf pergerakan-pergerakan dari Rifki. Sandro Anan Ma'ruf dalam mengatur ritme-ritme permainan dari Pondok Pesantren Darul Huda. Ya benar sekali. Kali ini serangan balik sangat berbahaya. Ada dua pemain di depan kali ini. Aha, berbahaya. Umpan cukup kosong di sana. Kosong di sana nampaknya. Sudah dilakukan. Cukup berbahaya. Ha. Serangan dari Pondok Pesantren An-Nahdlatul Ulum dari sisi kanan. Nampaknya water break yang diberikan oleh pengadil lapangan pada grand final Pondok Pesantren Darul Huda Maya melawan Pondok Pesantren An-Nahdlatul Ulum Blitar. Dan skor sementara masih 1-1 melalui gol yang dilesatkan dari pemain nomor punggung 7 Galih Ibrahim tadi Bu. Dibalas pemain nomor punggung 17 dari Pondok Pesantren An-Nahdlatul Ulum. Beri komentar Bung Yusuf. Iya benar sekali yang perlu kita waspadai di menit-menit selanjutnya adalah gerak-gerik dari pemain yang depan untuk Pondok Pesantren An-Nahdlatul Ulum. Karena apa? Kita tahu pertahanan kita sekali lagi sangat bisa dibobol dan bisa dimasuki kapan saja oleh An-Nahdlatul Ulum. Ini perlu Bung Rauf untuk selalu diperhatikan oleh Persada Darul Huda. Nampaknya Bung Yusuf, pertandingan pada sore ini grand final sangat baik sekali dimainkan oleh kedua tim dalam mencoba menyerang pertahanan dari masing-masing terutama Burbarde dari pemain Pondok Pesantren Darul Huda tadi menghasilkan gol terlebih dahulu pada pertandingan grand final pada sore hari ini. Nampaknya Coach Wawan mengarahkan dari pemain-pemain kita Bung Rauf. Sangat telaten kita lihat Gus Coach Wawan. Nampaknya para pemain pada water break kali ini mendapatkan instruksi. Mendengarkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh wasit, yang diberikan oleh pelatih dari masing-masing kedua tim. Dan nampaknya Coach Wawan tadi juga menginstruksikan kepada pemain-pemainnya untuk lebih menyerang Bung Yusuf agar bisa mencetak gol kembali pada pertandingan grand final pada sore hari ini. Iya benar sekali. Sekali lagi ketenangan dan juga akurasi umpan 1-2 yang perlu dimainkan oleh Persada Darul Huda pada kali ini. Tidak tergesa-gesa Bung Rauf. Ya kali ini akan dilakukan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh sang kiper utama. Randy tadi sudah dilakukan. Siapa yang tujuh di sana ada Tajudin. Buang saja di intercept kembali. Nampaknya pelanggaran terlebih dahulu dari Reza.
dengan tidak adanya seorang Marcel di sisi penyerangan kanan dari Pondok Pesantren Darudah, nampaknya sangat terasa Bung Yusuf karena pergerakan dari Marcel melihat Liu dengan skill individunya yang sangat baik dalam dua pertandingan terakhir, mencetak banyak sekali gol dan membantu Pondok Pesantren Darudah dalam mencapai final pada sore hari ini Bung Yusuf. Ya benar sekali, Marcel, seorang Marcel sangat dibutuhkan untuk Persada Darudah. Kembali penyerangan dari Sandro, nampaknya kurang terlalu cermat umpan yang diberikan dari Sandro tadi. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda, mencoba menyisir dari sisi kiri pertahanan Anharul Ulumbung untuk mengobrak api, memberikan umpan ke tengah. Semoga bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan dari Pondok Pesantren Darul Huda. Buang kembali, Dwi di sana, Rifki baik sekali, Rifki main, oh berbahaya, Yusuf intercept cukup baik kembali, kartu kuning, kartu Sandro kuning namanya. Pada pertandingan final pada sore hari ini, cendera lapangan tengah kita mendapatkan kartu kuning setelah halangi laju dari pemain tengah Anharul Ulum. Sudah dilakukan di sana, cukup berbahaya Bung Yusuf. Serangan kembali. Baik sekali tadi. Oh, hampir saja Bung Yusuf dibuang. Nampak salto yang gagal tadi dari pemain Anharul Ulum. Terus sekali Bung Yusuf, kurang cermat. Salto yang dilakukan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum tadi. Kali di sana sangat baik sekali. Baik sekali Gale Ibrahim. Umpan mencoba menyisir dari sisi kiri. Tajude di sana bagus sekali. Baik sekali. Oh, nampaknya kurang, nampaknya cermat, kurang tadi. Cermat. Ada cukup baik pergerakan dari pemain belakang Anharul Ulum, masuk umpan ke depan, bisa diintercept dengan sangat baik dari pemain belakang Bung. Oh, apa yang di sana Bung? Keras sekali tadi nampaknya dari belakang Bung Yusuf. Reza tadi, sebuah pelanggaran tentunya ini tadi yang dilakukan pemain-pemain belakang Pondok Pesantren Anharul Ulum, mengakibatkan set piece. Semoga pada set piece kali ini bisa membuahkan hasil yang positif untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Sudah dilakukan, ada Anan Ma'ruf di sana. Baik sekali. Yusuf. Oh, pelanggaran kembali. Pelanggaran Yusuf kembali nampaknya. Sangat baik tadi pergerakan dari Sandro. Nampaknya akan menjadi set piece ideal sekali dalam mencetak gol. Nampaknya akan diambil oleh nomor punggung 10 Faisal. Kita berdoa berharap supaya set piece yang cukup ideal, nampaknya 36 meter dari gawang Pondok Pesantren Anharul Ulum. Semoga Bung Yusuf ini akan menjadi gol untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Ya, kita sangat berharap Faisal ataupun Sandro bisa memberikan sebuah kontribusi yang positif kali ini karena peluang yang sangat-sangat enak kali ini akan dilakukan. Sudah di sana, hampir Yusuf. Tipis sekali di atas gawang tendangan dari kaki kiri Faisal. Nomor punggung 10 Pondok Pesantren Darul Huda sangat mengejutkan kiper dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Ya, sangat berbahaya Bung Rau dengan kaki kidal dari sang Faisal tadi, sangat berbahaya. Kita lihat mampu membahayakan walaupun masih tipis dari gawang Anharul Ulum. Sandro di sana masih melihat Liu. Sandro dengan tidak adanya Marcel, Sandro nampaknya bekerja sendiri Bung dalam mengoyak, mengobrak-abrik pertahanan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum.
Handsball. Handsball apa ya? Cepat Bung Yusuf. Benar sekali, apakah dikira ini adalah bola voli? Tapi ini adalah sepak bola Bung Rau. Nampaknya Bung Yusuf kurang cermat. Pemain Anharulum tadi. Nampaknya Galih Ibrahim. Galih Ibrahim, sang kapten. Coba mengirimkan umpan ataupun shooting kembali. Oh, baik sekali Bung Rau. Batal. Peluang sangat baik sekali. Oh, nampaknya kartu kuning Bu Yusuf. Ada apa di sana tadi? Kartu kuning untuk pemain belakang Anharul Ulum karena melakukan pelanggaran terhadap Riza nampaknya Bu Yusuf di situ. Iya, benar sekali. Tidak terlalu jelas tadi Bu Yusuf. Tetapi sebuah keuntungan untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Coba kembali. Sekali. Berbahaya kali ini melakukan serangan kembali. Ada Sandro di sana. Kita curin. Buang kembali. Nampaknya lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Sangat terasa Bung sekali, sangat terasa kehilangan seorang Marcel dalam ikut memborbardir pertahanan Anharul Ulum. Pergerakan dari Marcel sangat baik sekali. Akan tetapi pada pertandingan sore hari ini terkena akumulasi kartu setelah kemarin mendapatkan kartu merah. Kita kembali ke lapangan, sudah dilakukan penyerangan dari Anharul Ulum kembali dari sisi kanan. Siapa yang tuju di sana? Hampir saja Bung Yusuf. Berbahaya. Berbahaya Bung Yusuf. Hampir kurang saja cermat Yusuf, kurang cermat tadi. Berbahaya. Gol yang sangat baik dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Dimulai dari serangan dari sisi kanan pertahanan Pondok Pesantren Daruda. Tendangan dari luar kotak penalti dari pemain Anharul Ulum dapat menjebol gawang dari Pondok Pesantren Darul Huda. 2-1 unggul Anharul Ulum. Ya, sangat berbahaya gerak-gerik yang dilakukan. Nampak sederhana, tapi bom langsung menusuk jantung pertahanan dari Persada Darul Huda. Ini yang perlu kita waspadai sekali lagi Bung Rauf. Serangan-serangan tembakan dari luar kotak penalti dari Pondok Pesantren Anharul Ulum harus sangat diwaspadai oleh pemain-pemain belakang Pondok Pesantren Darul Huda. Ya, benar sekali. Ritme permainan yang harus tenang dan 1-2 umpan pendek yang harus diterapkan baik dari lini tengah ataupun lini gelandang harus tepat Bung Rauf kali ini. Betul sekali Bung Yusuf. Kita mencoba mulai penyerangan kembali. Rifki di sana umpan jauh ke depan. Siapa yang tuju? Reza nampaknya. Baik sekali, ada Anan, ada Tajudin. Baik sekali. Pelanggaran yang dilakukan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum terhadap Tajudin tadi. Servis kembali. Dwi akan mengirimkan umpan ke tengah lapangan, ke tengah gawang. Dan dilakukan di sana. Baik sekali Bung Rauf, tapi sayang sekali. Masih jauh. Tendangan dari Dwi tadi. Lakukan di sana di lapangan tengah untuk direbut oleh Sandro nomor punggung 8 menyisir sisi kanan penyerangan Pondok Pesantren Darul Huda. Coba mengatur ritme terlebih dahulu. Kedui umpan lambung ke depan. Galih nampaknya baik sekali. Nomor punggung 21 dari Pondok Pesantren Darul Huda berhasil
memanfaatkan scrimmage di depan gawang dan berhasil mengolah jawab gawang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Komentarnya Bung Yusuf. Baik sekali. Tapi sayang sekali nampaknya terjadi cedera, Bung. Terjadi kram lutut nampaknya dari pemain kita. Alhamdulillah untuk skor pada sore hari ini mampu menyamakan skor 2-2 atas Darul Huda dan Anharul Ulum, Bung Rauf. Betul sekali Bung Yusuf. Nampaknya setelah mencetak gol penyeimbang untuk Pondok Pesantren Darul Huda, Reza sedikit mengalami perawatan sehingga mengakibatkan ditandu keluar lapangan. Pemain dari Pondok Pesantren Darul Huda nomor punggung 21 Reza tadi, Bung Yusuf. Tapi sangat baik sekali pergerakan yang menghasilkan gol untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Ya, yang masih kita nanti-nantikan adalah gerakan seperti hantu yang dilancarkan oleh Jenderal Sandro, Bung Rauf. Ini sangat kita nantikan. Gerak-gerik yang tidak terlihat seperti hantu, pom langsung ke tengah. Ini yang belum kita terlihat pada sore hari ini, Bung Rauf. Betul sekali, Bung Yusuf. Nampaknya Sandro kekurangan partner dalam mengoyak, mengobrak-abrik pertahanan dari Anharul Ulum. Karena sekali lagi, Bung Yusuf, tidak ada Marcel. Biasanya umpan 1-2 dengan Marcel. Kan tapi pada sore hari ini Marcel harus absen karena sangat berbahaya, Bung Yusuf. Tapi bukan sebuah pelanggaran, umpan ke depan. Sekali. Baik sekali tapi sangat berbahaya, masih sangat berbahaya, bisa dimanfaatkan. Belum usai serangan, ada Faisal di sana. Bisa di. Sebab pojok untuk tadi. Pondok Pesantren Anharul Ulum. Perlu mewaspadai, Bung, umpan-umpan lambung dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Karena postur tubuh dari Pondok Pesantren Anharul Ulum nampaknya sangat tinggi-tinggi, Bung Yusuf. Iya, nampak lebih unggul dibandingkan dengan pemain-pemain kita. Sang kiper kita saja, Randy, nampak sangat jauh dari postur. Sudah dilakukan, berbahaya. Hampir saja, Bung Yusuf. Berbahaya! Kurang Alhamdulillah, cermat. Bung Yusuf. Alhamdulillah. Tendangan Pondok Pesantren Anharul Ulum masih melebar sedikit di sisi kanan pertahanan Pondok Pesantren Darul Huda. Nampaknya tambahan waktu 1 menit yang diberikan oleh pengadil lapangan. Kita lihat Bung Yusuf, supporter dari Pondok Pesantren Darul Huda tidak henti-hentinya dalam menyanyikan yel-yel. Sangat berbahaya, Bung Yusuf. Berbahaya. Bagus sekali dari Sandro tadi nampaknya. Belum usai serangan. Bagus sekali. Belum usai serangannya, Bung. Masih menyusun serangan. Ada Faisal di sana, ada Galih juga. Coba. Berbahaya, Bung. Bagus sekali tadi. Nampaknya. Kick off babak pertama dalam Liga Santri Nusantara sudah usai, Bung Rauf. Kita nantikan di babak selanjutnya. Semoga untuk Persada Darul Huda lebih agresif lagi, Bung Rauf. Betul sekali, Bung Yusuf. Kita berdoa, kita berharap dengan sebelum turun minum kita berhasil menyamakan kedudukan untuk menjaga asa supaya Pondok Pesantren Darul Huda dapat memenangkan pertandingan pada grand final Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022 pada sore hari ini. Kita undur diri sebentar, Bung Yusuf, sambil menanti kick off babak kedua grand final pada sore hari ini.
Bravo, salam olahraga. Kembali lagi dalam Grand Final Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022 mempertemukan antara Pondok Pesantren Darul Huda Maya melawan Pondok Pesantren Anharul Ulum dari Blitar. Iya, benar sekali Bung Rauf. Kita berdoa semoga Pondok Pesantren Darul Huda dapat mencetak pundi-pundi gol dan memenangkan dalam event Grand Final Liga Santri Nusantara kali ini, Bung Rauf. Ya, betul sekali Bung Yusuf. Kita berdoa, kita berharap dan juga mohon bantuan kepada seluruh persada fans dimanapun berada untuk mendoakan Pondok Pesantren Darul Huda supaya pada pertandingan pada sore hari ini dapat memenangkan pertandingan dan membukukan diri sebagai juara satu dalam ajang Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022 tingkat Korem 081 Brawijaya Madiun. Ya, kita nantikan sebentar lagi duit akan ditiup oleh sang wasit utama pada sore hari ini. Kembali dilantunkan Bung Rauf kali ini sholawat Pakalul Qiyam dari fanatis Pondok Pesantren Darul Huda, the power of sholawat. Ya, kali ini sudah melakukan persiapan. Nampaknya Bung, ada pergantian pemain dari Pondok Pesantren Darul Huda. Striker kita nomor punggung 21 yang mencetak gol tadi nampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan sehingga harus digantikan oleh Raditya nomor punggung 1 dari Pondok Pesantren Darul Huda. Ya, fluid sudah dibunyikan Bu Rauf. Langsung coba melakukan penyerangan kali ini. Ada Faisal di sana. Faisal coba reception cukup baik dari pemain Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sudah melakukan di sana. Coba menyerang. Pelanggaran dari Pondok Pesantren Darul Huda. Dari Galeh namanya. Dan lakukan di depan, siapa yang tuju? Cukup tenang kali ini untuk ritme permainan seperti di babak pertama. Masih mengotak atri dan juga masih membangun serangan. Coba sangat hati-hati. Waktu, Bung. Ya, benar sekali. Waduh, jaga gawang dari Pondok Pesantren Darul Huda. Randy sudah dilakukan. Keras datangnya bola di sana. Faisal yang dituju. Bagus sekali Faisal. Baik sekali kali ini Faisal. Coba dihalau dari pemain bek kanan dari Pondok Pesantren Darul Huda. Coba menyerang kembali Pondok Pesantren Darul Huda untuk mencetak gol kembali. Keunggulan dari Pondok Pesantren Darul Huda pada grand final pada sore hari ini. Dan lakukan di sana sangat baik sekali baik Faisal. Baik sekali 1-2, baik sekali Bung. Galih di sana, sangat baik sekali Galih. Tendangan langsung wow. Dari Galih. Cukup jauh. Masih jauh tadi dari Mister Gawang.
Pondok Pesantren Anharul Ulum menghasilkan tendangan gawang untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sudah dilakukan pendek saja. Umpan 1-2 sangat berbahaya. Haha, masih bisa kali ini Anharul Ulum membangun serangan. Masih bisa dipatahkan tadi dari pemain Persada Darulhuda. Lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Nampaknya kurang ke belakang. Sudah dilakukan di sana, siapa yang tuju? Main tengah. Nampaknya nomor punggung 22, Anan Ma'ruf. Lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darulhuda. Dadui kepada Sandro. Kurang baik Gus tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain dari Anharul Ulum Murauf. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk Persada Darulhuda. Sudah dilakukan. Tersep dengan baik tadi. Oh, berbahaya membangun serangan. Ada dua pemain sangat berbahaya. Oh, bisa dihalo tadi dengan cukup baik. Nampaknya ini akan menjadi peluang untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Kita berdoa Bung Yusuf supaya free kick yang jarak yang cukup ideal ini tidak membuahkan hasil untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Ya benar sekali, kita sangat berharap untuk free kick yang akan dilakukan ini bisa diatasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Persada Darulhuda. Kita berdoa Bung Rauf. Betul sekali, nampaknya akan diambil nomor punggung 11. Dilakukan di sana. Oh, hampir saja Bung Yusuf. Berbahaya. Oh, berbahaya Bung Yusuf. Penyelamatan yang baik dari Randy tadi. Menepis lajunya bola yang sangat kencang sekali. Diambil dari pemain nomor 11 dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sangat baik sekali Bu Yusuf. Iya benar sekali. Pemain yang kalau bahasa Jawanya jekek Bung Rauf ini adalah pemain jekek. Jekek sekali Bu Yusuf. Sangat baik penampilan ready mulai dari awal pertandingan. Sampai sekarang belum punya tanda-tanda bahasanya dia mempunyai kekurangan Bu Yusuf. Iya benar sekali. Ya kali ini membangun serangan dari sisi kiri. Faisal kembali ke belakang kepada Randy. Umpan di depan. Berbahaya. Cemat. Dari Randy tadi. Lemparan ke dalam. Wah. Sangat berbahaya kali ini. Sangat berbahaya Bung. Mulai gerakan kembali. Cukup baik. Faisal di sana. Umpan ke depan. Saya baik sekali kali ini. Serangan kali ini. Aha. Pesan saja kali ini. 1-2. Baik sekali Sandro. Aha. Terlalu terburu-buru. Jangan balik dari Pondok Pesantren Darulhuda. Umpan ke dalam. Faisal sudah dilakukan di sana. Umpan ke depan. Siapa yang tuju? Tajudin. Oh, nampaknya serangan balik cukup sangat cepat berbahaya, dari Pondok Pesantren Darulhuda. Cukup cepat, berbahaya. Cepat sekali Yusuf. Oh, sangat berbahaya, berbahaya sekali. Sangat baik. Cantik sekali penyelamatan dari Randy Bung Rauf. Nampaknya cukup tenang, cukup lengket. Tangkapan dari Randy. Tidak menjaga gawang Pondok Pesantren Darulhuda. Umpan ke depan. Siapa yang tuju di sana? Jelas. Oh, nampaknya kartu kuning Bu Yusuf untuk Rifki nomor punggung 19 sudah menghalau laju dari pemain Anharul Ulum nomor punggung 7. Sangat berbahaya. Lagi-lagi Pondok Pesantren Darulhuda kurang cermat dalam menghalau bola kali ini Borau. Sangat berbahaya Borau. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Anharul Ulum siap-siap di kotak penalti dari Pondok Pesantren Darulhuda untuk menyambut umpan dari pemain nomor 2 sudah dilakukan di sana. Sangat baik sekali. Baik sekali. Dari Randy. Faisal di sana. Oh,
bisa hasil direbut. Baik sekali penyelamatan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Persada Garuda tadi. Inisiatif yang sangat baik dari Anan Ma'ruf. Umpan ke dalam kembali untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum. Masih mencoba menyerang Pondok Pesantren Anharul Ulum. Kali lagi pemain-pemain belakang dari Pondok Pesantren Darul Huda harus berhati-hati, harus fokus. Jangan sampai serangan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Baik sekali apanya Bung Yusuf. Hampir saja tadi. Peluang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum masih melebar. Jauh sekali dari gawang Pondok Pesantren Darul Huda. Sangat berbahaya Bung Rauf. Lagi-lagi pemain belakang dari Persada Darul Huda nampak kurang jeli tadi. Hasilkan sangat berbahaya peluang yang dihasilkan oleh Anharul Ulum. Nampaknya alhamdulillah tadi bisa diselamatkan. Serangan balik Bung Rauf. Menjauh ke depan. Sandro di sana, sangat baik sekali Sandro. Sandro masih sangat baik Sandro. Karena melewati main nomor punggung 2 tadi mengakibatkan pelanggaran untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum sehingga mengakibatkan tendangan bebas untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Coba kembali satu dari Dwi sudah dilakukan. Baik sekali ke depan saja kali ini Buraup. Aha! Masih bisa di halo tadi. Keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Loh. Lemparan ke dalam untuk Persada Darul Huda. Lapan di sana, Sandro kepada Faisal, depan ke tengah, siapa di sana? Hampir saja musuh. Berbahaya. Apa terjadi di sana? Hampir saja peluang dari Tajudin tadi. Gadwi kembali ke tengah, ke Sandro, depan ke depan. Baik sekali. Apa terjadi di sana? Hampir saja peluang Bung, masih belum selesai. Tendangan gawang. Pak Wojo untuk Pondok Pesantren dia sangat bagus sekali. Skrinic yang berada di depan gawang Pondok Pesantren Anharul Ulum mengakibatkan ada yang terjatuh di sana. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran kali ini. Oh tidak pelanggaran Bung, tapi tergeletak. Tendangan pojok kali ini dilakukan untuk Persada Darul Huda kali ini. Sebab pojok untuk Pondok Pesantren Darul Huda supaya ini akan menjadi gol untuk Pondok Pesantren sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sandro di sana. Baik sekali. Oho. Nampaknya ada pelanggaran terlebih dahulu di kotak penalti Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sangat sayang sekali tadi Bung Yusuf. Peluang di depan gawang belum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain-pemain depan dari Pondok Pesantren Darul Huda. Ya benar sekali Bung Rau. Kurang ketenangan dan juga pikiran yang jernih dari pemain-pemain kita untuk menghasilkan sebuah per yang sangat akurat tadi. Sayang sekali. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Anharul Ulum kali ini. Ada 4 pemain Anharul Ulum di depan. 3 pemain maksudnya. 3 pemain Anharul Ulum di depan. Sudah dilakukan. Jauh ke depan gawang. Ada yang 7 di sana. Berbahaya Bung Yusuf. Sangat berbahaya. Berbahaya Bung Yusuf. Aha! Hampir saja tendangan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Melebar atas gawang dari Pondok Pesantren Darul Huda. Nampaknya Randy sedikit memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk sedikit berkonsentrasi dengan baik Bung Yusuf. Ya benar sekali Bung Rauf, perlu konsentrasi, ketenangan dan juga kesabaran untuk membangun sebuah serangan yang cukup powerful untuk Persada Darul Huda. Kembali kali ini. Kembali ke depan. Halo dengan baik dari pemain belakang Pondok Pesantren Anharul Ulum. Masih belum usai gempuran dari Pondok Pesantren Darul Huda. Ada Dwi di sana.
Rifki, bagus sekali Rifki. Punggung 19 sangat baik sekali. Rifki, Kesandro di sana. Baik Aisol, sekali. Baik sekali. Di sana umpan ke tengah siapa itu? Tajud. Hampir saja Bung Yusuf. Serang kembali, sedangkan balik untuk Pondok Pesantren dari Luda. Sangat berbahaya. Ada Randy di sana, cukup tenang. Randy sang kiper cukup tenang Bung Rao, berani mengambil resiko Bung Rao. Ngambil resiko. Saya tadi sempat kaget Bung Yusuf dengan Randy. Ternyata cukup tenang mencoba serangan dari sisi kanan. Ada Dwi di sana. Masih bisa diintercept dengan baik. Ada Dwi. Baik sekali Dwi dalam menghalau laju dari Pondok Pesantren dan Huda. Ada perubahan pemain. Kanan Ma'ruf di sana, Bung. Coba serangan kembali. Alessandro. Nampaknya untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum cukup tertekan kali ini, Bung Rauf. Kan Bung Yusuf karena menghadapi gempuran-gempuran dari Pondok Pesantren Darul Huda sehingga mengakibatkan ada pergantian pemain di sana untuk merespon pemain-pemain dari Pondok Pesantren Darul Huda. Pelanggaran Bung Yusuf dan set piece yang cukup ideal untuk melakukan mencetak gol untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Pemainnya akan diambil oleh Sandro Bung di sana. Inilah sang jenderal hantu kita, Sandro Bung Rao. 1 2 3 4 5 pemain Pondok Pesantren Darul Huda yang bersiap-siap menyambut umpan dari Pondok Sandro Bung. Kita berdoa Bung Yusuf semoga sudah dilakukan. Oh, baik sekali, melengkung sekali Bung Rao. Faisal di sana masih belum usai. Serangan dari Faisal. Umpan ke depan. Sangat berbahaya kali ini. Main dari depan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Bagus sekali intercept tadi Bung. Tapi belum usai serangan. Bagus sekali. Sangat berbahaya ini Bung Yusuf. Umpan lambung ke tengah. Siapa yang tuju di sana? Nampaknya, kurang cermat Bung Yusuf. Cermat tadi. Sangat jauh dari Mister Gawang Persada Darul Huda. Bersyukur kita Bung Yusuf. Menguntungkan untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Mengakibatkan tendangan gawang untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Sudah dilakukan di sana, umpan kepada Faisal. Bagus sekali Faisal, kepada Rifki. Bagus sekali. Belakang dulu. Bagus. Belakang kembali kepada Randy, penjaga gawang kita. Cukup berani, sang kiper Randy kali ini. Ke depan siapa yang tuju di sana? Sebelum. Lalu akurat. Oh, kesan kurang baik dari main belakang pada pesan kita udah. Kedui sekali di sana. Nampaknya cukup cermat. Lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Umpan ke depan. Rifki di sana sangat baik sekali. Pelanggaran untuk Rifki tadi berhasil melewati akan tapi dihalau laju lari tadi Rifki tadi mengakibatkan pelanggaran untuk Anharul Ulum.
Tampaknya permainan kembali dilakukan. Terus lakukan di sana, umpan jauh ke depan. Ada Sandro, baik sekali Sandro. Pada Faisal, Larbung 10. Mencoba mengobrak-abrik dari sisi kiri, Bung. Dan lakukan di sana, umpan ke tengah. Bagus sekali. Baik sekali. Hampir saja, Bung Yusuf. Masih agak jauh yang dilakukan dari Raditya tadi, nomor punggung 1. Oh, berbahaya, Bung. Berbahaya, Bung Yusuf. Masih bagus sekali, Anan Ma'ruf namanya tadi. Bagus sekali pada Rifki, punggung 19. Masih Rifki, tenang sekali Rifki. Baik sekali. Bagus sekali pada Sandro. Bagus sekali. Umpan ke depan sampai 7 di sana. Sebelum cermat. Tampaknya Sandro mencoba. Oh, terlalu deras datangnya bola. Tidak bisa dikontrol dengan sangat baik dengan Pondok Pesantren Anhar Ulum. Lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Dengan tidak adanya Marcel, Nurin, Tegar, sangat terasa sekali Bung Yusuf. Lini pertahanan dari Pondok Pesantren Darul Huda dan juga lini tengah nampaknya kurang kreatif dalam coba mengatur ritme. Baik sekali Anan Ma'ruf tadi. Baik sekali, 1-2 sangat. Oh, sangat. Oh, keras sekali. Sekali nampaknya kartu kuning harus dikeluarkan dari saku wasit untuk pemain Anharul Ulum karena tackle dari belakang sangat membahayakan. Nampaknya Anan Ma'ruf sedikit kesakitan di sana, Bung. Harus mendapatkan perawatan dari medis. Kita berdoa, Bung Yusuf, semoga Anan Ma'ruf dapat melanjutkan permainan karena stok pemain di Pondok Pesantren Darul Huda ada 6 pemain harus absen pada pagi ada sore hari ini, Bung Yusuf, karena terkena akumulasi kartu dan juga cedera. Ya, kita berharap untuk Anan bisa melanjutkan permainan. Kita tahu bahwa sangat kekurangan pemain-pemain jenderal-jenderal besar kita sehingga membutuhkan sosok Anan pada hari ini, Bung Rauf. Tapi nampaknya untuk Coach Wawan menginstruksikan untuk beristirahat, Bung Rauf. Kita lihat. Nampaknya untuk sudah dilakukan kali ini. Berbahaya! Lampir saja Bung Yusuf. Sendulan dari Galih Ibrahim. Masih di atas Mister Gawang dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Nampaknya Coach Wawan memberikan instruksi untuk melambungkan bola ke tengah gawang, Bung Yusuf. Ya, benar sekali. Scrimmage di sana dan bisa dimanfaatkan seperti gol yang kedua tadi. Lemparan ke dalam. Pelanggaran tadi dari Tajuddin, nomor punggung 14. Pemain kecil mungil, akan tetapi sangat berani berduel-duel, melakukan duel di lapangan sepak bola. Ya, benar sekali Bung Rauf. Sudah dilakukan kali ini, sangat berbahaya. Deras tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Anharul Ulum Babah sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang di depan dari informasi yang diterapkan oleh Anharul Ulum. Terus sekali Bung Yusuf, ke sana ada Sandro, kembali kepada Anan. Rifki kembali ke sana, apa yang terjadi di sana? Ada Galih nampaknya, punggung 7. Galih, ada Faisal di sana. Umpan 1-2 dengan Galih. Oh, pelanggaran Bung Yusuf untuk Galih, striker kita. Nampaknya ini juga akan menjadi peluang yang bagus untuk Pondok Pesantren Darul Huda supaya dapat mencetak gol kemenangan untuk Pondok Pesantren Darul Huda, Bung Yusuf. Ya, benar sekali. Kita nantikan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik kali ini. Sudah banyak pemain yang berkumpul. 1, 2, 3, 4 pemain. Lakukan di sana, apa yang terjadi? Bisa diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Pondok Pesantren Anharul Ulum.
sepakan yang keras dari Faisal tadi. Menjauh ke depan, siapa yang tuju di sana? Cukup berbahaya, Bung. Banyak sekali pemain Anulum tengah. Dadui di sana, semoga. Sangat berbahaya, Bung Yusuf. Berbahaya. Danan Ma'ruf di sana, cukup cermat. Umpan ke depan, Sandro. Siapa yang tuju di sana? Punggung satu tadi, pemain yang baru masuk. Kurang cermat umpan yang diberikan pada pemain depan dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sangat cukup santai, tenang, cukup ya. Tenang Bung Yusuf. Jaga gawang kita ini, Randy. Bermain-main dengan bola. Coba menyerang kembali, langsung ke depan, siapa yang tuju di sana? Ya Sandro, akan tapi kurang cermat. Coba menyerang kembali Pondok Pesantren Anharul Ulum. Sandro Tajudin di sana. Baik sekali. Walaupun mungil, Bung. Mampu mengimbangi. Oh, bagus sekali Tajudin tadi. Belakang, Bung. Coba ke depan, 7 di sana, Sandro. Baik sekali Sandro. Oh, diambil dari belakang. Pelanggaran, Bung. Untuk Sandro, jendela lapangan ketah kita. Nampaknya Sandro juga sedikit kerepotan, Bung. Benar sekali. Karena kehilangan partner-partner seperti Tegar, Nurin, sehingga pada sore hari ini Sandro nampak sedikit kerepotan dalam mengatur ritme penyerangan dari Pondok Pesantren Darul Huda. Dan lakukan di sana, jauh depan, apa yang tuju di sana, hampir saja kosong, Bung, tadi. Lolos tadi, Galeh. Bagus sekali, Dwi. Sangat cermat, Dwi, kali ini. Bagus sekali. Oh. Cukup lama, Bung Yusuf. Cukup berbahaya, ada dua pemain. Bagus sekali, Randy. Nampaknya water break di babak kedua. Untuk kedua kesebelasan. Sambil beristirahat dan mendengarkan instruksi. Instruksi yang diberikan oleh pelatih dari masing-masing kesebelasan. Kita berdoa, Bung Yusuf, berharap semoga di sisa waktu 15 menit terakhir Pondok Pesantren Darul Huda dapat mencetak gol untuk memastikan diri sebagai juara dalam ajang grand final pada sore hari ini. Ya, kita juga sangat berharap, Bung Rauf, pada pagi hari ini kita bisa menambah pundi-pundi gol. Seperti yang Bung Rauf tadi katakan, kita bisa memastikan diri untuk menjadi juara pada grand final Liga Santri Nusantara di Stadion Wilis Kota Madiun. Kita sangat berharap bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa sekitar 15 menit waktu normal untuk menambah pundi-pundi gol untuk Persada Darul Huda. Kita berdoa bersama. Nampaknya permainan dimulai kembali setelah water break 2 menit. Umpan ke depan, siapa yang tuju di sana? Baik sekali, Bung. Pelanggaran untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Cantik benturan. Ada pergantian pemain
dari Pondok Pesantren Anharul Ulum nampaknya. Mulai umpan lambung ke depan, pemain Pondok Pesantren Anharul Ulum dibuang saja, perebutan di lapangan tengah. Faisal di sana, umpan ke depan, siapa yang tuju? Nampaknya kurang cermat Bung, mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Baik sekali Bung, baik sekali. Rifki di sana. Rifki melewati 1, 2, 3 pemain. Sangat baik sekali, ke belakang terlebih dahulu. Ada Dwi di sana, oh shooting dari Dwi. Hampir saja Bung Yusuf, shooting dari Dwi tadi. Berhasil tepat. Tangkapan penjaga gawang dari Anharul Ulum, sangat berbahaya Bung Yusuf. Tendangan kledek tadi dari Dwi. Cukup jeli kami rasa untuk penjaga gawang dari Anharul Ulum, Bung Rauf. Sangat sekali, Bung. Keras tadi, Bung Rauf. Kita lihat tadi. Banyak pelanggaran, Bung. Dari Anan Ma'ruf nampaknya. Coba kembali. Sangat berbahaya Bung Rauf. Oh nampaknya gol Bung Rauf. Berbahaya. Umpan lambung yang diberikan oleh pemain Anharul Ulum tadi dapat diselesaikan dengan baik. Ada pemain depan Pondok Pesantren Anharul Ulum. 3-2 Bung. Pondok Pesantren Anharul Ulum unggul atas Pondok Pesantren Darul Huda. Ya. Sangat merugikan untuk skor yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren Anharul Ulum, Bung. Kita berharap minimal kita pada sore hari ini bisa menyamai kedudukan dengan Anharul Ulum Burauf. Betul sekali Bung Yusuf, 10 menit terakhir. Kita berharap Pondok Pesantren Darul Huda dapat mencetak gol, penyeimbang sehingga dapat diadukan dengan penalti. Sudah dilakukan di sana, ada Sandro. Melihat Leo Sandro. Baik sekali Sandro, sangat keras sekali Bung Yusuf. Kartu kuning harus dikeluarkan dari saku wasit. Peluang kali ini Bung Rauf nampaknya. Dari Pondok Pesantren Darul Huda. Apakah langsung di ke depan gawang Bung Yusuf. Semoga membuahkan hasil yang positif. Cetak gol Pondok Pesantren Darul Huda. Nampaknya akan diambil oleh Dwi. Ya kita berharap untuk kesempatan pada sore hari ini bisa dimanfaatkan dengan sangat ciamkan ini. Sudah dilakukan. Oh, depan saja berbahaya. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran Bung Yusuf. Ya, berbahaya. Bahaya sekali Bung Yusuf. Sangat kosong sekali di sana Bung Yusuf. Namun bisa dihalau dengan baik. Ada Randy di sana, umpan jauh ke depan, 7 kali maksudnya. Ada Faisal, umpan ke depan. Judin mencoba menghalau bola. Masih bagus baik sekali. Baik sekali tadi. Ada Rifki di sana, ada Galih. Sangat berbahaya Bung. Sangat berbahaya Bung. Bisa diintersep dari Galih tadi. Dengan gawang untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Cukup agresif kali ini kita lihat untuk Anharul Ulum mendapatkan angin segar atas keunggulannya dengan Persada Darul Huda nampaknya Bung. Bagus sekali Bung Yusuf. Bagus sekali Sandro. Kurang cermat Sandro tadi. Oke.
Kartu kuning kembali Bung Yusuf dikeluarkan dari saku wasit untuk pemain belakang Pondok Pesantren Darul Huda. Nampaknya cukup keras tadi. Ya, kita berharap untuk pemain-pemain kita lebih kalem dan juga lebih teratur dalam memainkan ritme dari permainan supaya tidak mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang memberikan peluang emas untuk. Betul sekali Bung Yusuf. Nampaknya harus mendapatkan perawatan medis dari Pondok Pesantren Anharul Ulum. Tujuh menit terakhir, waktu tersisa untuk Pondok Pesantren Darul Huda menyamakan kedudukan. Dilakukan di sana terlalu tinggi. Pendek skala. Coba menyerang kembali dari Anan Ma'ruf. Melambung ke kanan, siapa yang tuju? Ada Dwi di sana. Bagus sekali Dwi. Kurang cermat tadi. Sangat berbahaya kita lihat kali ini. Sangat berbahaya Bung Yusuf. Satu dua. Pelanggaran Bung Yusuf. Cukup menegangkan kali ini Bung Rauf, di menit-menit terakhir kita belum nampaknya bisa. Nampaknya kartu merah Bung Yusuf. Oh, nampaknya kartu merah berbahaya. Berikan untuk Rizky, pemain nomor punggung 19 dari Pondok Pesantren Darul Huda. Nampaknya tidak terlalu terlihat apa yang terjadi di sana. Inilah yang kami maksud Bung Rauf. Perlu kesabaran dan juga ritme yang teratur untuk tetap bersabar Bung Rauf. Sekali Bung Yusuf. Baik sekali tadi. Di sana ada Faisal. Pelanggaran Bung. Semoga ini dapat menjadi peluang yang bagus untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Ya, benar sekali. Kita berharap, kita berdoa bersama. Semoga bisa menambah pundi-pundi gol untuk Persada Darul Huda. Akan diambil oleh Galih Ibrahim nomor punggung 7. Solo ala Nabi Muhammad. Baik sekali. Baik, aha, terlepas tadi. Banyak pelanggaran. Ya, tendangan gawang saja untuk Anharul Ulum kali ini. Barang ke dalam untuk Pondok Pesantren Anharul Ulum sudah dilakukan di sana. Tidak pelanggaran, Bung. Bukan sebuah pelanggaran. Kurang cermat Tajudin. Oh, berbahaya. Berbahaya Bung Yusuf. Ada dua pemain kosong kali ini. Coba kembali menyerang dari sisi kanan. Umpan ke depan. Coba langsung melob bola menuju ke gawang. Hampir seluruh pemain Persada depan saja. Baik sekali kali ini. Oh, bisa diselamatkan dengan baik. Sangat sekali tenang tangkapan dari kiper Anharul Ulum.
Cukup berbahaya kali ini. Sandro di sana. Ya, Sandro. Coba kita menyerang. Berharap Sandro. Ayo, Sandro ke depan saja kali ini. Bagus sekali Sandro. Umpan kepada Galih kembali. Buang saja dari pemain-pemain Pondok Pesantren Anharul Ulum. 2 menit tersisa Bung Yusuf. Kita masih berharap, berdoa semoga gol penyama kedudukan dari Darul Huda tercipta pada sore hari ini. Iya, benar sekali. Kita berharap semoga Persada Darul Huda bisa minimal seimbang dengan Anharul Ulum pada kali ini. Kita sangat berharap supporter dan juga alumni-alumni Pondok Pesantren Darul Huda berdoa untuk tim Persada Darul Huda tercinta. Lemparan ke dalam untuk Pondok Pesantren Darul Huda, Bung. Coba melambungkan depan. Ke Anan Ma'ruf di sana. Baik sekali. Ke depan. Kurang cermat. Banyak pelanggaran, Bung, dari Anan Ma'ruf. Gantian pemain dari Pesantren Anharul Ulum. Nampaknya tambahan waktu 1 menit, Bung Rauf. Diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Huda dan Pondok Pesantren Anharul Ulum. Ya, kita masih berdoa semoga di detik-detik menit terakhir pertandingan bisa menyamai kedudukan dengan Pondok Pesantren Anharul Ulum. Nampaknya mengulur-ulur waktu, Bung. Pemain dari Pondok Pesantren Anharul Ulum karena sudah unggul 3-2 atas Pondok Pesantren Darul Huda. Dilakukan jauh di sana. Tangkapan cukup baik sekali. Coba serangan terakhir dari Pondok Pesantren Darul Huda. Dan Galih di sana. Coba Galih, Sandro. Tunggu 8. Cukup baik intercept dari pemain belakang Pondok Pesantren Darul Huda. Detik-detik terakhir, Bung Rauf. Detik akhir pertandingan grand final Pondok Pesantren Darul Huda melawan Pondok Pesantren Anharul Ulum dalam Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022. Stadion Wilis pada sore hari ini. Pemain kedua cukup berbahaya, Bung. Dadui di sana. Berbahaya. Serangan kali ini dibangun. Cukup cermat kali ini. Depan saja kali ini. Di sana. Galih. Coba Galih. Keluar lapangan. Kita masih berharap, Bu Yusuf, di detik-detik akhir ini keajaiban akan terjadi untuk Pondok Pesantren Darul Huda. Ini yang saya harapkan, Bung, masih belum usai dan akhirnya pertandingan babak kedua grand final Piala Kasat Liga Santri Nusantara tahun 2022, Pondok Pesantren Darul Huda harus mengakui keunggulan Anharul Ulum dari Blitar dalam grand final pada sore hari ini. Beri komentarnya, Bung Yusuf. Ya, benar sekali. Sekali lagi,
antara Pondok Pesantren Darunda dan juga Pondok Pesantren Anharul Ulum adalah sama-sama tim besar yang elit dan elegan untuk ditemukan di sekelas Liga Santri Nusantara. Cukup menawan Bung Rauh. Betul sekali Bung Yusuf. Dikarenakan banyak sekali dari pemain Pondok Pesantren Darul Huda yang mendapatkan akumulasi dan juga cedera-cedera, sehingga pada kesempatan sore hari ini Pondok Pesantren Darul Huda tidak mengeluarkan starting 11 terbaik dengan tidak adanya Marcel, Nurin, Tegar dan juga back Wahyu dengan postur tubuh yang jangkung kemarin, sehingga Pondok Pesantren Darul Huda mendapatkan juara dua dalam grand final pada sore hari ini. Iya, benar sekali Bung Rauf. Pada sore hari ini mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan dan menemani waktu sore Anda semua. Dan kita nantikan di pertandingan-pertandingan yang akan mendatang di Liga Santri Nusantara. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, salam olahraga.